Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Wahyuni Family. Di video kali ini teman-teman, saya mau sharing memasak sup kerang ya, ala Chinese. Dan ini tuh masaknya sangat mudah sekali. Bahannya cuman kerang dan jahe ya teman-teman. Sebenarnya harus ditambahin sama arak beras, cuman karena bos saya lagi habis operasi, jadi nggak boleh makan itu ya arak ya teman-teman, cuman cukup jahe sama kerang aja. Kita siapkan air yang sudah hampir mendidih ya teman-teman. Kemudian kita masukkan kerang yang sudah kita cuci bersih. Kerang ini mengandung banyak vitamin ya teman-teman, banyak banget zat besinya dan vitamin-vitamin lain. Ini cocok banget buat kalau di orang Chinese tuh dipercaya sama dengan setelah kita operasi ataupun namanya kurang stamina gitu ya teman-teman. Ini tuh bagus banget buat kesehatan. Dan ini sudah mendidih, jadi dia nanti kebuka kayak gitu ya teman-teman. Ini nggak perlu ditambahin garam ya, karena kerangnya itu udah asin, asin gurih gitu. Cukup mudah dan gampang sekali bukan cara memasaknya. Cuman simple gini aja. Sudah selesai jadi sup kerang ya teman-teman. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian mendapat notifikasi bila saya upload video terbaru. See you.